Teman-teman, hari ini Bobo bahagia sekali. Banyak teman-teman yang selalu setia bersama majalah Bobo sampai di usia 49 tahun ini. Banyak ucapan, dukungan, dan semangat yang terus diberikan dari teman-teman. Karena itu, Kak Lucy sebagai Editor-in-Chief Media Anak Grid Network juga akan menyampaikan pesan-pesan untuk teman-teman. Halo, Kak Lucy hadir lagi di sini. Terima kasih ya Ibu, Bapak, dan teman-teman semua karena sudah setia dan selalu mendukung majalah Bobo. Hingga 14 April 2022 ini, majalah Bobo berulang tahun yang ke-49. Wah, sebuah perjalanan yang panjang sekali. Sungguh, ini menjadi sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi kami, kakak-kakak pengasuh, kakak redaksi yang sudah menemani semua pencinta Bobo dari generasi ke generasi. Harapan kami, Bobo akan terus menjadi teman bermain dan belajar, serta sumber inspirasi bagi seluruh anak Indonesia. Kalau tahun ini usia majalah Bobo 49 tahun, tahun depan majalah Bobo akan mencapai usia 50 tahun. Wow, sebuah usia emas. Harapannya majalah Bobo akan terus berumur panjang dan terus menemani ibu, bapak, dan teman-teman semua dalam mengikuti berbagai kegiatan yang bermanfaat. Karena usianya sangat spesial, maka menuju hari ulang tahun yang ke-50 akan ada banyak kegiatan. Penasaran kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan? Karena itu, ibu bapak dan teman-teman semua diundang untuk hadir dalam acara ulang tahun majalah Bobo yang ke-49. Tanggal 14 April 2022. Nantikan ya. Kak Lucy punya pantun nih untuk teman-teman semua. Jalan-jalan ke Wonosobo. Makannya yang pedas-pedas. Bermain dan belajar bareng Bobo. Makin pintar dan makin cerdas. Salam dari Kak Lucy, sampai jumpa. Selamat ulang tahun majalah Bobo yang ke-49. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk.